Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Elemental Battleground. Oke teman-teman, jadi beberapa dari kalian nyaranin gue untuk main game ini ya, katanya mirip banget sama Soul Shatters. Kalau gue lihat-lihat, gue udah coba main ya teman-teman. Kalau gue lihat-lihat ini seperti kayak apa ya? Bukan Harry Potter sih, apa ya? Avatar ya, mungkin lebih cocok Avatar teman-teman. Ini kayak game Avatar gitu sih. Jadi kita punya elemen, terus elemennya tuh bisa digabung-gabungin, jadi bisa bikin spell gitu, magic. Oke, lah kita coba langsung main aja ya. Ini gila, ada level-levelnya sampai 200 cuy, gila. Gue masih level 11 kayaknya deh. Nah ini dia teman-teman, elemen sekarang gue ini fire ya. Hampir semua skill fire gue udah dapetin sih, tinggal yang hellcore ya, kita beli aja lah ya. Tuh, kita beli hellcore, mantap. Dan ini kalian bisa beli-beli elemen lain tuh teman-teman. Kayak, iya Avatar bener ya, ada storm, ada plasma, kristal, spirit. Wanjay, ini keren banget sih. Ini keren, ini pasti banyak banget nih teman-teman. Bakal banyak banget konten yang kita bikin dari sini ya. Ini sekalian kita showcasing buat si fire-fire ini ya, karena fire ini gue udah semua nih. Oke, let's go, langsung aja. Di sini kontrolnya lari itu mencet kontrol ya. Ya, kontrol biasa lah ya. Lalu Q itu untuk mukul. Mukul tuh. R itu untuk ngeblok. Rusuh banget tuh, gila. Ini game tuh rusuh teman-teman. Jadi harus rusuh ya memang ya. Oh ya, jangan lupa kalau kalian lari tuh stamina berkurang terus ya. Jadi usahain jangan banyak lari gitu. Kita langsung pakai skill yang paling kuatnya, Elemental Core. Ini gimana sih? Oh. Wow. Sadis. Apa nih, langsung merah semua layar, gua gak kelihatan apa-apa. Wow. Keren. Gila, langsung sekarat cuy. Kena skill gua langsung sekarat. Pada langsung masuk semua. Sini kau. Ini skill 3 begitu tuh ya. Langsung mati dong. Itu apaan tuh? Win ya atau apa tuh? Ini pasti gabungan nih teman-teman, bukan elemen biasa ya. Kalau kita masih elemen biasa, itu pasti gabungan sih. Mati lu. Gila, langsung mati kita. Itu apaan? Win kayaknya deh. Tapi mereka juga mati kena sihir gue ya. Ini kayak kita udah bisa beli elemen baru deh. Dan kita udah bisa upgrade nih poin. Level kita udah 15. Cepet sih teman-teman levelnya. Ya nggak lama-lama banget ya, asalkan kalian bisa ngebunuh gitu. Ini ada power, lalu kita naikin speed deh. Naikin speed sedikit deh, karena lama banget jalannya sama health. Ini ada game pass juga sih ini, kayak VIP, lalu ada aura ya. Ada shards ya. Aduh, nggak usah lah, nggak penting-penting banget itu. Ini gue mau beli elemen dulu teman-teman. Gue mau dapetin apa ya pertama-tama ya? Lava ya. Karena gue udah punya fire basicnya, jadi kayaknya lebih cocok kalau kita... Oh, bisa plasma teman-teman. Wow, keren juga nih. Plasma, tapi kita butuh storm. Ini storm kan ya? Nah, storm. 300! What? Mahal banget cuy. Coba yang lain. Ada nggak yang pakai? Wah, gila sih. Ada gravity, ada light loh. Ada darkness. Nightmare, spectrum. Wanjir, nih keren banget cuy. Banyak banget. Time. Space. Ini time kayak kalau kalian nonton Black Clover ya. Nah, ini si Kaisar sihirnya pakai sihir waktu nih, Chrono namanya. Lalu ada Phoenix Reaper. Wah, kita ini aja dulu kali ya. Kita dapetin lava dulu kali ya teman-teman ya. Gua atau si lava ini kuat apa enggak. Tapi lumayan sih, earth ini makainya 300 cuy, enggak cukup dong. Duitnya enggak cukup. Oke, berarti diamondnya ini enggak cukup ya. Ini butuh banyak banget diamond, anjay, dapat dari mana diamond ya? Kalau enggak salah sih bunuh-bunuhin deh. Ya udahlah, kita coba langsung aja lah ya. Bunuh-bunuhin. Mau kemana tuh orang? Ada orang di sini teman-teman. Wow. Santai cuy. Bam. Kita akan deketin dia teman-teman. Lalu kita akan langsung fire core. Wah, gila. Sakit banget cuy itu skill yang fire ini. Kita juga bisa. Meledaklah. Boom. Berarti benar teman-teman, ini dapetin diamondnya dengan cara ngekill ya. Tuh, gue barusan ngekill kayaknya deh. Karena diamond gue nambah, lalu shard gue juga nambah. Ini namanya yang kuning-kuning, ini shards nih teman-teman. Ini mau kemana lu? Mati lu, tuh kan. Dapet diamond satu teman-teman setiap kali ngekill. Dan kita butuh 300 skill. Bener gak sih? Masa cuma satu dapetnya ya? Itu keren banget anjir, tadi ada tuh yang biru-biru tuh apaan ya? Wow. Ada efek kayak ini apa sih? Block spread gitu. S shards.
Oh itu angin-angin dah tuh. Ini bener-bener game kayak Avatar sih teman-teman. Keren sih ya. Not bad, not bad. Gue demen sih. Makan ini. Makan ini. Makan nih. Hellcore. Oh, Hellcore tuh mana mesti banyak teman-teman. Pansan aja enggak bisa. Oke, kita bakar mereka semua teman-teman nih. Banyak banget ya orang nih. Terbakarlah kalian semua. Mati kalian semua. Wow. Kita lagi. Oke, kita banyak membunuh orang deh. Lihat tuh, diamond gue nambah sampai 187. Gue gak ngerti deh itu diamond dapetinnya gimana dah. Pokoknya ngekill-ngekill aja lah teman-teman ya. Dapetnya lumayan sih, 187 ya. Kita kumpulin sampai 300 deh buat dapetin earth. Atau untuk dapetin storm. Storm harganya sama juga kan? Ya mending dapetin storm lah ya. Biar kita bisa bikin plasma. Kayak plasma lebih mantep deh. Ini gue lagi pakai fire body. Kalau kalian pakai fire body, ini kalian rambutnya jadi merah-merah gitu. Mati. Wah, boom. Oke, kita udah bisa pakai. Wow, angin puyuh. Woi, woi. Woi, gila damage-nya gede banget, cuy. Apaan tuh? Oke, kita udah bisa pakai ini kayaknya dikit lagi. Fire core gua. Fire core gua. Mati kalian semua. Wah, ya ampun. Oh, tapi gua udah kena dia sih. Sihirnya tuh meledak duluan sebelum gua mati, teman-teman. Dapat enggak ya diamond-nya? Ya enggak dapat. Sayang sekali. Ini padahal skill sakit ya. Ini kayaknya ada cooldown-nya deh. Ini kayak ultimate-nya deh. Skill kelima nih ada cooldown-nya teman-teman jadi ya. Ya kayak gitulah fire lah. Fire lumayan kuat sih teman-teman awal-awal ya. Not bad. Kalau kalian baru main-main kayak ini kayak gue nih. Karena damage-nya per second kalian lihat tuh damage-nya. Mau kemana Anda? Mau kemana? Dia kok bisa terbang pakai apinya ya? Gimana caranya ya? Ini sendirian nih. Kita bakar dia. Mati lu. Banyak orang AFK teman-teman jadi enak nih di sini. Mampus kebakar lu, mati kan. Tuh dapetnya satu diamond teman-teman, lumayan ya. Kok gua ngerasa cepet ya? Apa diamondnya nambah setiap kali kita naik level ya? Mungkin ya. Apaan tuh? Naga dong, ada naga. Anjay keren banget. Mati kalian semua. Bam! Terbakar mereka semua teman-teman. Mati. Mati lu. Tuh, dapat kan 10. Iya, setiap kali naik level teman-teman. Dapat kalau naik level tuh langsung dapat diamond 10 kayaknya ya. Ini apa coba? Ada yang pakai ice dong? Gliding gitu. Lucu sih. Wah, sebentar gua pakai fire body dulu. Itu gila geras ya itu ya. Not bad juga sih geras. Wow. Sebentar. Ini seru juga loh teman-teman. Ini lebih apa ya? Intens gitu loh battle-nya. kena tepat. Terbakar kau. Nice. Mau kemana kamu? Kena. Kena. Tutul lava tuh teman-teman tuh. Gua atau si lava ini bagus apa enggak? Kayak lava sakit juga ya. Gue jadi bingung nih mau dapetin storm atau earth ya. Kita masih belum bisa dapetin sih. Jadi ya udahlah ya. Kita farming dulu sampai bisa ngedapetin storm. Ada meteor dong kalian lihat. Ini magma sih pasti. Wah, OP banget cuy. Terbakar mereka semua. Bam! Ini poin-poin buat apa sih teman-teman di bawah? Ada point awarded, you receive 1 point. Poin ini ya, poin buat naikin ini apa sih? Buat naikin status ya? Apa gimana? Ntar gue coba lihat deh ya. Kayaknya itu buat naikin status deh. One eternity later. 10 lagi teman-teman. 290, 10 lagi kita bisa beli storm ya. Kita akan coba. Lumayan lama nih gue main. Gila, ada kayak 10 menitan untuk ngedapetin segini banyak ya. 1 hour later. Oke teman-teman, udah bisa beli nih. 303, kita coba beli aja ya. Dan gue juga udah punya cukup shards untuk naikin skillnya. Tuh, kita masuk safe zone dulu, bahaya soalnya. Kita akan beli storm karena kita mau ngedapetin plasma ya. Apa kristal? Plasma kan? Nah ya, plasma nih. Nanti kita baru bisa dapetin yang lain ya. Kita akan ambil storm kali ini. Purchase. Mantap. Kita unlock semua skillnya. Unlock. Wah, gak cukup dong. Gede banget nih, apa nih? Lightning. Oke. Lightning flash.
buat teleport, lalu ada lightning bolt, lightning barrage. Wah, ini keren banget sih. Ini bisa diarahin loh teman-teman. Kalau yang skill 5-nya flame kan kita cuma di tempat. Kalau skill ultimate-nya lightning ini storm, itu bisa diarahin cuy. Wah, gila, keren. Oke, cukup. Kita pakai dulu coba skillnya ya. Ini yang gua enggak pakai, skill 2 ini enggak skill 3 ini enggak butuh, skill 4 enggak butuh, skill 5 boleh lah. Lightning ini apa ya? Ya boleh lah ini pakai. Kita masukin di slot ketiga, lalu kita masukin ini ke slot kedua. Lightning flash boleh lah ya. Kayaknya ini enak. Kita coba deh. Sekarang kita coba lightning flash. Ini pasti teleport sih. Oh, ya kan teleport kan? Kita coba lightning bolt deh. Sakit apa ya? Itu oh, sumpah ini OP banget. Sumpah gue pengen bunuh yang ini nih. Mati lu, mampus. Wow. Oh, ini keren. Meninggal. Gila, mantep cuy. Udah bisa beli. Belum ya, 300 ya. Oh, satu lagi teman-teman, oke lah. Kita coba dapetin skill yang keempat dulu ya. Meninggal lu. Oke, udah bisa beli. Kita coba beli skill yang ini nih, lightning barrage. Nah, ini kita langsung pakai aja lightning barrage. Jadi kayak 4 gak terlalu berguna ya. Yaudah deh, kita coba taruh di 4 aja deh. Oke, kita coba lightning barrage. Dari jauh bisa gak ya? Coba dari jauh. Wow, bisa dong. Wow, kena dong. Siapa tuh yang mati? Gak tahu gua. Karena ini lightning cepet banget teman-teman. Kalau api kan masih butuh waktu gitu kan nyampe nya. Ini enggak, lightning cuy. Wah, gila. Boom. Instan. Kalian lihat ini. Wah, itu instan nih kalian lihat ya. Meninggal lu. Kenapa kamu nyangkut di situ? Oh, rusuh. Makanya nih. Gak ada yang berani ngedeket gua. Mati kalian. Oh, ini tuh kayak maju ke depan gitu loh teman-teman. Bisa dari deket terus jauh. Ditarik dong gua. Apaan nih? Mau ngedeketin gua. Maaf ya, kena lu. Kena lu. Untuk skill terakhirnya butuh berapa? 500. Ya udahlah, farming lagi nanti teman-teman. Oke. Kayaknya cukup sampai sini video kita kali ini ya teman-teman. Dan menurut gue ini game lumayan seru. Mungkin gue akan mainin terus. Dan mungkin gue akan bikin konten dari game ini ya. Banyak banget nih, ada elemennya banyak banget tuh teman-teman. Ini gue bisa bikin showcase semua nih. Ada light, gravity, nightmare, spectrum, time. Gue pengen buat time sih. 500. Tau gitu gue tadi farming dikit lagi ya dapetin ini. 500 time ini pasti keren banget cuy. Lalu ada space, ada reaper cuy, aurora. Ini murah nih reaper. Oh, tapi butuhnya gila juga. Butuh batman cuy. Batman tuh apa ya? Oh, darkness. Batman ini darkness. Lalu kita butuh darkness dan nightmare baru bisa bikin aurora. Bukan, apa tadi, reaper ya? Nah, ini pasti keren juga sih. Ada sound ya. Wah, ini banyak sih teman-teman. Chaos, illusion, dragon, acid angel, slime, technology. Wow, keren. Oke deh. Mungkin gua akan bikin banyak konten dari game ini ya teman-teman ya. Dan kalau kalian suka video ini, like. Jangan lupa juga subscribe, lalu jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.